Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan proposal pengabdian bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa PTS yang didanai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Judul Pendampingan Masyarakat Terdampak COVID-19 dengan Pendekatan Quryah Thayyibah di Kabupaten Banyumas. Pengusul dalam hal ini diketuai oleh Savitri Mukaroma MSY, anggota Dr. Zakia MSI, Dr. Darocat MAG, Dr. Maful MAG, Mahrus SEI MSI, dan Dr. Kusno MPD. Pendahuluan, analisis situasi, dalam hal ini pandemi COVID-19 berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam religiusitas masyarakat, proses pembelajaran, ekonomi masyarakat, dan lainnya. Di samping itu juga pentingnya pendampingan masyarakat dalam bentuk keagamaan, pendidikan, dan ekonomi sebagai bagian dari pemulihan kondisi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi mitra ada tiga. Yang pertama, masih dibutuhkannya pendampingan religiusitas agar mitra sukses menghadapi kehidupan dalam bentuk sosialisasi dan praktek. Yang kedua, perlunya pendampingan pembuatan media pembelajaran interaktif di masa pandemi dalam bentuk workshop. Dan yang ketiga, pendampingan pemulihan ekonomi masyarakat dalam bentuk pelatihan digital marketing. Solusi dan target luaran. Solusi yang ditawarkan yaitu pendampingan religiusitas, workshop media pembelajaran, dan pelatihan digital marketing. Jenis luaran yang dihasilkan ada tiga, yaitu yang pertama religiusitas mitra semakin meningkat dan semakin tenang dalam menjalani hidup. Yang kedua, adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan guru dalam menyediakan media pembelajaran interaktif. Dan yang ketiga, adanya peningkatan penjualan produk mitra dengan memanfaatkan media digital. Publikasi dalam hal ini hasil pengabdian akan dipublikasikan di Jurnal Budimas, Jurnal Pengabdian Masyarakat STIE AAS Surakarta. Metode pelaksanaan. Yang pertama, seminar IKU MBKM. Pengabdian ini termasuk dalam IKU terkait kualitas kurikulum dalam konteks kelas yang kolaboratif dan partisipatif dalam bentuk evaluasi berbasis proyek kelompok atau metode studi kasus. Cascading hasilnya pengabdian ini selaras dengan kebutuhan mitra dan masyarakat. Metode populasinya yaitu masyarakat, sekolah, dan BPK Pemuda Muhammadiyah Banyumas. Kemudian pihak yang terlibat dalam hal ini masyarakatnya yaitu organisasi Aisyah, sekolahnya yaitu SMP dan SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto, dan kelompok usaha BPK Pemuda Muhammadiyah Banyumas. Untuk metode dan tahapan penerapan pengabdian, metodenya yaitu sosialisasi, workshop, dan pelatihan. Penerapan pengabdiannya yaitu penyampaian tujuan dan motivasi, pembagian penerapan hasil kepada mitra, dan evaluasi. Kelayakan lembaga litbangnya, yang pertama jenis keahlian yang dimiliki tim pengabdian dalam hal ini yaitu pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, dan matematika. Untuk tim pengusul dan kepakaran juga berasal dari pakar-pakar ekonomi syariah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan matematika. Tugas setiap tim, untuk tugas ketua yaitu mengkoordinasi pelaksanaan pengabdian, menyusun kegiatan pengabdian, membuat laporan dan naskah publikasi. Sedangkan untuk tugas anggota yaitu membantu pelaksanaan pengabdian, membantu menyusun draft kegiatan pengabdian, dan membantu membuat laporan naskah publikasi. Biaya dan jadwal kegiatan. Biaya yang dibutuhkan dalam hal ini sebesar Rp62.500.000 untuk honorarium, pembelian bahan habis pakai, belanja perjalanan lainnya, dan belanja lainnya. Sedangkan untuk pelaksanaannya dilaksanakan selama 4 pekan yang terdiri dari persiapan dan penyusunan proposal yang dilaksanakan pada pekan pertama, pekan kedua dan ketiga pelaksanaan, pekan ketiga dan empat penyusunan laporan akhir, dan pekan terakhir seminar hasil dan publikasi. Sekian, terima kasih.